Bahan-bahan untuk gulai singkong terasinya yaitu bawang merah, bawang putih, kunyit dan jahe ya, cabai merah sama cabai rawit, tambahkan garam. Giling sampai halus. Tumis cabai yang kita giling tadi. Tambahkan terasi dan daun salam. Setelah cabainya terjemongis, masukkan santan yang kita peras tadi ya. Setelah santannya mendidih, masukkan daun singkongnya ya. Daun singkongnya sudah kita bersihkan tadi. Tambahkan garam sampai nyedap rasa. Gulai daun singkong terasinya sudah matang, kita angkat. Bahan-bahan untuk kayak kacangnya itu bawang merah, bawang putih dan jahe ya, kunyit. Kita giling sampai halus. Kita
potong kecil-kecil daun jeruk ya. Masukkan tepung beras ya, kita menggunakan 1/4 aja. Tambahkan daun limaunya, tambahkan bahan yang kita giling tadi, dan terakhir santan ya. Aduk. Makan penyedap rasa. Tambahkan kacang tanahnya. Goreng ke kacangnya udah matang, kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Masakan Kampung. Kita masak sederhana lagi ya. Tadi kita memasak gulai daun singkong terasi ya, sama peyek kacang. Oke, berani Allahumma barikana tuma rodakana tuma ajakana tuma. Ini udah bersih ya, ini peyek kacang. Hari hujan ya. Nek.
kayak nanti kriuk. Enak ya gulai daun singkong. Hujan makan yang hangat nih. Ini serba hangat. Nasi hangat, gulai hangat. Alhamdulillah kita sudah selesai makan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa tonton kembali untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.